Apa yang sebelumnya? Kenapa
Muradid, Muradid, Mas Nuh, Muradid, Mas Muhtar. Kenapa beliau kami begitu? Sebenarnya minta izin untuk mengumumkan. Bisa mengumumkan untuk untuk sakit juga nyambung. Tapi ada mana, tapi dari segi mana adalah untuk menguatkan takdir. Kenapa? Pakalu mazalika makadanya mazalika ayat makhluk Allah Insyaallah Insyaallah. Mustahkan kepada Nabi Insyaallah. Almu makadanya itu namanya almu. Jadi mau jumlah itu jumlah ilmu makadanya ilmu kabarin wakat kabarin almu ini ada. Itu jumlah daripada muktada dan kumar. Jumlah daripada muktada dan kumar yang menggantung ia akan menjadi kumar. Daripada jika mahukum dan jika muktada al-mahukum kumar. Jumlah muktada kumar menjadi kumar walaupun jika. Waktu itu akan dibu ala Nabi SAW. Dipayitkan akan kaji atas Nabi SAW. Nazaran di luar ini karena melihat kepada yang golibnya. Golibnya ya, ditunjukkan kepada Nabi. Golib habis palsu. Biasanya itu tunjukkan kepada Nabi. Wahilah jika enggak, kalau enggak golib, maka tadi kalau kita mengalami, maka seperti demikian itu dusta kepada yang lain, dusta kepada yang lain. As-sahabi seperti sahabat, tabi'i dan tabi'in. Jadi dustanya ditunjukkan kepada tabi'in. Dibilang katanya sahabat, tapi dustanya kepada sahabat. Dibilang katanya sahabat bicara. Ya, padahal enggak. Tapi ini bicara para enggak. Akan dibilang Nabi bicara, padahal itu perkataan sahabat. Dibilang Nabi bicara, padahal itu perkataan tapi yang ini. Padahal itu perkataan sahabat, tapi dibilang juga perkataan Nabi dusta. Kalau perkataan sahabat, jadi bilang perkataan sahabat. Kalau kami, jadi bilang perkataan kami. Jadi ulama ini yang mencekam punya cara untuk menetapkan kalau hadis itu palsu. Memang hadis ini mantuk. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini munkar, ini dengan berbagai kriteria. Subhanallah. Artinya apa? Beliau sampai memikirkan itu. Makanya ini menjadi ranah kritik para kritikus dari kalangan orientalis yang ingkar sunnah, orang-orang yang mengingkarkan sunnah masa ini yang sekian tahun, sekian tahun apa abad ini. Mas abad keautentikan hadis masih terjaga. Apa ini masih terjaga? Subhanallah. Masih terjaga dengan apa? Allah kasih ilham kepada para ulama. Allah kasih karomah kepada ulama menciptakan hadis, menciptakan ilmu mustalahul hadis.
luar biasa. Kita aja gak berpikiran, kita aja gak ada pikiran, bikin ginian. Ulama dulu berpikiran bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian, keaslian dari berhadis. Ya, kalau umpama ini enggak ada semuanya, Allah enggak ada ilmu mustalahul hadis, itu hadis punya kata hapus. Kalau enggak ada ilmu mustalahul hadis, hadisnya kapus. Jadi kita jangan marah kalau ada orang mendoibkan hadis berdasarkan ilmu hadis. Ada orang diri ya, sekalipun orang wahabi sekalipun, kalau dia berpendapat sesuai dengan ilmu, jangan marah. Jangan kebenci, kalau mau membalas akan habis. Siapa yang mau? Nah, kalau dia bukan ahli hadis, nggak boleh mengatakan ini hadis pakai ini yang sama. Saya kata beliau dalam kitabnya ini, hormat kita Islam. Kenapa begitu? Karena kalau enggak ada ilmu mustalah hadis, itu hadis semua bohong, kosong, rusak semua. Enggak diterima. Kenapa? Karena enggak ada satu alat, katakanlah alat ya, untuk mempertahankan itu. Jadi untuk mempertahankan hadis adalah ilmu mustalahul hadis. Jadi ilmu mustalahul hadis ini adalah mempertahankan. Masya Allah. Ilmu mustalahul hadis mempertahankan hadis. Jadi jasa ulama itu luar biasa. Jasa ulama luar biasa, besar sekali jasa. Jadi banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang tidak sadar jasa ulama tentang hukum mustalah ulama. Saya kalau belajar alat-alat yang berarti yang mustalah hadis, senang banget, senang itu luar biasa. Kalau kira belajar alat, kita baca dan baca yang senang baik di kampus maupun di pengajian. Kalau saya belajar mustalah hadis di kampus dan di pengajian, hatam. Jadi ngaji kita jangan sampai kita ngaji gantan, jangan sampai kita mau ngajarin lagi ke gantan. Jangan sampai kalau mata mau ngajarin. Sama ilmu apa hati kita waktu mungkin belum mata mau ngajar waktu mungkin. Kecuali yang gede kita tak hatam, boleh ya. Tempat bermuktan kita hatam, yang bawah kita jalan tidak apa-apa. Ini tidak ada yang hatam sama kami. Minimal satu yang bisa hatam, boleh yang lainnya. Kalau tidak hatam sama sekali, akan sama dengan ilmu mustalah hadis. Kamu tidak pernah hatam ilmu mustalah hadis, kemudian mau ngajarin jangan. Jangan semangat ini nanti. Saya dulu nanti ini akan pakai kita bunuh saya. Walaupun kita kuliah bagian hadis, jangan ngajarin kita hadis kalau belum matang. Makanya yang belajar. Kalau bagian habis
belajar nanti kita kan. Belajar kita mengaji kita jangan sampai gagal. Jangan sampai nggak ngaji, jangan sampai nggak hantar, walaupun satu. Ya, jadi ilmu Mustahabul Hadis ini mempunyai tempat di dalam menjaga ya, keautentikan hadis. Jadi disiplin ilmu Mustahabul Hadis menjaga keautentikan hadis. Jadi orang-orang orientalis tidak bisa untuk menghancurkan hadis. Orang-orang orientalis tidak bisa memberikan paham-paham bahwasanya hadis ini masuk, hadis ini tidak bisa menjaga kasihan itu bisa terbantah dengan ilmu mustalah hadis. Subhanallah, luar biasa, masya Allah, hebat sekali. Ini banyak orang yang tidak paham. Jadi makanya oleh karena itu kita kalau ada orang mendoakan hadis dan memang dia seorang pakar hadis, kita nggak pernah. Kecuali dia bukan pakar hadis, apalagi majhul, tidak diakui kemuhadisannya, apa namanya katanya guru. Walaupun dia pintar dalam ilmu hadis, walaupun dia pintar, tapi nggak punya guru, itu namanya majhul. Ini pentingnya guru. Siapa orang yang suka menerapkan hadis? Nasiruddin Albani itu orang yang menerapkan hadis. Jadi orang yang suka menerapkan hadis Nasiruddin Albani. Itu dia seorang muhadis di kalangan mereka, tapi tidak diakui oleh kalangan ulama-ulama lain. Dan kebalikan lawanannya adalah manusia itu mensohih-sohihkan hadis. Jadi beliau itu banyak mensohihkan hadis. Jadi kita harus paham ilmu apa lagi. Makanya ngaji, kalau kita ngaji itu banyak paham. Murti, murti, ilmu ini ngerti, ilmu ngerti, ilmu sejati murti, ilmu sejati murti. Beliau semuanya ilmu paham. Orang kalau ngaji gitu, kalau melihat satu doang yang paham. Makanya kita ngaji, ngaji sama kuliah. Jadi yang banyak ilmu yang dapat. Kalau kita nggak ngaji, kuliah itu apa ya? Apalagi nggak seperti kita ya. Pakai baju, pakai dasi, nggak pakai celana. Malu kira-kira. Orang gila, ya. Bajunya rapi, ya. Pakai dasi, nggak pakai celana, yo, awas, seorang kuliah kagak ngaji, nggak bisa berpikir, itu analogi saya gitu. Gaya-gaya, pas sudah lulus bingung. Yang itu yang sudah kita. Nah kalau yang ngaji juga, masya Allah, betul ngajinya. Lalu yang kuliah, kuliah. Subhanallah. Jadi kita kalau ada orang mengatakan ini hadis, ya hasan, sahih, ada orang pun siapa itu. Dalam kitabnya kita orang kenapa dialah beliau lah ilmu itulah yang menjaga keautentikan daripada hadis. Kalau nggak ada ilmu itu semuanya omong. Kalau nggak ada ilmu itu hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, yang sunan Tirmidzi umpamanya itu kehabisan, nggak bisa dipertahankan. Orang orientalis menghancurkan ilmu hadis tentang hadis
itu terjegal dengan ilmu mustalahul hadis. Enggak ada lagi untuk mempertahankan. Di antara ilmu yang masih kejar, ya, silsilahnya, keautentikan syarat-syaratnya adalah para penulis di antara dan para sufi. Para muhadis dan para sufi itu yang kejar sampai sekarang. Makanya kalau sufi ngaku-ngaku boleh aja, tapi pengakuannya nggak sih, nggak diakui. Begitu pula muhadis, nyambung terus, nyambung terus, nyambung. Alhamdulillah saya punya sanad, sanad dari guru, sanad nyambung. Coba kalau kuliah nanti sanad bingung, gurunya kagak kasih sanad. Dan kalau kita ngaji kuliah lengkap semua kita punya sanad. Sanad saya lengkap semua, sampai guru saya kemah terus, bisa langsung presentasi. Bisa menurutnya saya semangat, bisa Pak Habib, saya Muhammad, lengkap semua. Ini penting kita ngaji sanad. Jadi jangan sampai kita marah. Nah, gimana ini? Kalau ilmu habis, orang mengatakan ini dhaif, belum tentu dhaif pada dinafsirkan atau ini. Itu adalah ya, untuk jaga-jaga ya. Enggak semuanya begitu pula soalnya. Menjadi ini hadis dhaif karena perawi ini. Padahal itu hadis benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Itu penting. Jangan sampai kita marah, kita punya yang bisa kami kita hormati, walaupun kita mempertahankan. Tapi ilmu hadis lebih mudah ketimbang ilmu usul yang lebih susah daripada ilmu ini. Ilmu usul pikir lebih susah, lebih keliru. Saya memahami begitu. Jadi kalau ilmu usul itu masya Allah, mikir itu. Kalau ini mana? Setelah ini saya enggak susah. Jadi kita ngaji, banyak baca, paham kan? Saya kalau begini itu mengkerut ya. Apa ini maksudnya? Walaupun dalam mauku yang aksam yang hadis minasam dan sahmi dianggap akan mauku daripada bagian-bagian hadis ya, dengan melihat kepada sangkaan orang yang mengatakan ini macam-macam. Wahyurul wadu dikomun diketahui hadis mampu dengan beberapa perkara inha di antaranya ikrohu koin, pengakuan orang yang mengatakan. Jadi dia ngakui ini hadisnya mampu. Jadi yang mengatakan hadis mampu itu mengakui dan dia mau ikrohkan. Apabila hadis apabila Al-Quran ya, tentang begitu pula tentang banyak ya, tentang dagang, tentang sorban ya, ada karena ada makan banyak.
Tapi kita ingat, jangan sampai kita ya, hari ini doain, kemudian kita nggak terima, kita mengkaji kayak orang wahabi, jangan aja kayak begitu. Jangan juga kita ambil positifnya, kita ambil positifnya. Ya, ada yang mengatakan, saya lebih senang ngamalin hadis dhaif daripada perkataan profesor yang botak palanya. Dalam ngomong itu. Warikatul alfazin dan yang lemah alfaz-alfaznya. In alfazin nubuatil alfazulah menurun mu'ijazmi. Karena alfaz-alfaz kelamian baginya mempunyai pesona, keelokan, keindahan, penur dan cahaya. Mu'ijazmi dan mu'ijaz bisa mengalahkan. Jadi di sini juga kita bisa lihat dengan apa kemudian rasa kita akan main di sini. Allah.